Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, mabad yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua saudara minuman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia. Saya malam hari ini saya mau silaturahmi mendatangin guru besar ratu dan raja susu memble, silit memble, kutang memble. Serba memble kabur, sirit-sirit pada memble. Gini nih di sini, biang keladinya ini dari sini. Makanya saya datang ke sini saya silaturahmi. Ada apa sih sebenarnya pada memble-memble kabur? Sampai lambe kita doer memble. Duit pusing, dunia persilatan pusing. Banyak orang stres. Nggak stres nggak makan kayaknya. Urap memble. Urap susu memble. Seruat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammadin Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin Rabbi bisalli alaihi wasallim. Rabbi anfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi anfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Selawat-selawat terbanyak, selawat terbaik, isi buat terbaik, wajar pun dan selalu perbaiki suat. Semakin suat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir, Allahu Akbar. Salam ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa wa sahbihi. Seruat mana? Sekarang namanya mereka. Ampun, ampun DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh saya masuk? Masuk. Mohon maaf, saya Sarmin dari Bandung. Dan saya sebelumnya saya sambil bawa kamera. Boleh saya duduk? Silakan. Ini mengganggu tidak? Mengganggu tidak ya kira-kira? Saya mau bicara dulu sebentar. Mengganggu, sebentar, tunggu. Oh iya. Masih lama, Bu? Masih lama. Oh, masih lama.
Ya karena saya jauh-jauh, saya datang dari Bandung, saya datang ke sini saya untuk silaturahmi saja. Silaturahmi terus mau ngobrol-ngobrol, mau bincang-bincang. Masih. Ya mau ngobrol aja, mau klarifikasi. Ya kalau masih belum selesai enggak apa-apa. Kira-kira 5 menit atau 1 menit. Oh iya. Enggak apa-apa, saya tunggu. Saya sambil ngerokok enggak apa-apa? Enggak apa-apa, silakan. Itu kenapa itu, Bu? Mohon maaf sebenarnya, itu tadi lagi ngapain, Bu? Lagi ritual. Oh, lagi ritual. Ritual apa itu? Ini suami atau siapa? Suami. Oh, saya. Suami. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf. Ya, saya sekali lagi, saya Sarmin dari Bandung. Yang pertama saya silaturahmi, saya mau bincang-bincang. Ibu ini gurunya Golwana Ratu-Ratu, Susu Memble, dan juga antek-anteknya, betul nggak? Betul. Oh, kalau begitu salam kenalan, Bu. Saya Sarmin. Ibu, siapa dipanggilnya? Siapa namanya? Ibu Ratu. Oh, Susu Memble. Oh, saya manggilnya Ratu Susu Memble aja. Iya, betul. Oke. Okay. Umur berapa? Ya, saya silaturahmi. Ibu umur berapa? Ibu Ratu. Ratusan tahun. Ratusan tahun. Iya. Ini mengganggu banyak pasien atau gimana? Iya, barusan pulang. Oh, barusan pulang. Banyak. Pasien dari mana aja, Bu, Bu Ratu? Dari segala arah. Oh, dari segala dari arah. Dari desa. Dari luar kota. Luar Jawa. Bahkan luar pulau. Kebanyakan minta apa sih ke sini, Bu Ratu? Pengasihan. Oh, pengasihan. Pengasihan itu buat apa? Buat penarik laki-laki. Oh, penarik laki-laki. Iya, betul. Nah, kalau laki-lakinya penarik perempuan berarti? Sama. Oh, selain untuk pengasihan, apa aja di sini yang Ibu ajarkan semua pada murid-murid dan juga pasien-pasien Ibu? Untuk awet muda. Oh, awet muda. Betul. Terus apa lagi? Untuk kecantikan. Oh, kecantikan. Iya, buat umur panjang. Oh, umur panjang. Betul. Punya anak belum, Bu Ratu? Udah. Oh, udah punya anak. Berapa anaknya, Bu Ratu? 7. Oh, 7. Ini suaminya kenapa harus ritual kayak gini sampai meleleh kayak gini? Iya, betul. Ini ilmunya dia. Karena harus begitu. Oh, harus begitu gimana? Maksudnya kalau udah enggak ini langsung tidur. Dipukul sama saya langsung tidur, suruh tidur. Oh, itu tuh lagi transfer energi, lagi ngecas atau iya. Gimana? Iya, lagi ngecas. Oh. Berarti ini berarti bos Susu Membrennya ini? Iya, bos Susu Membren. Aduh, sana mana yang baru buat. Ini gini ya, itu kenapa sih Ibu ngajar-ngajar ini sama murid-muridnya itu sih, ontot-ontot itu. Ya. Susu Membren, Kutang Membren itu ngajar-ngajar yang bener, yang nggak bener itu kenapa? Saya langsung karena aja mereka nih. Mereka mau kesini. Lah, mau kesini gimana? Iya, mereka maunya begitu. Terus aliran dari mana? Dulu Anda emang belajarnya di mana? Dari Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Berapa? Sama dengan suami saya. Oh, suaminya juga di sana? Iya, betul. Ngapain belajar-belajar kayak gitu jauh-jauh? Emang ada mantra-mantra kayak gitu? Ada. Khusus itu. Kok sampai segitu banyaknya pengikut-pengikut Anda itu kenapa? Karena mereka mencari materi. Oh. Banyak gitu. Orang susah yang kesini. Oh, ya tapi kan Anda jangan disesatin dong. Jangan berarti kan itu tambah susah nantinya. Ya, karena ilmu saya begitu. Ilmu saya dari mana? Dari ajarannya. Dari Gunung Kidul. Harus begitu. Ya terus ini maksudnya ritual kayak ini. Suami di kayak gini gimana? Enggak kelenger atau kempesin aja tuh perutnya. Jangan. Kasian. Jangan-jangan yang hamil suaminya nih. Ya betul. Serius? Suami. Perutnya gendut gitu.
Oh, berarti ibu suaminya jangan-jangan juga nggak satu nih? Oh, satu. Oh, satu. Kenyang ini. Kenyang kena maksudnya? Kenyang lah. Terus ibu nggak ngerasa salah kayak gitu? Enggak. Saya kemarin tuh, saya bubarin semua murid-murid Anda. Jangan, Pak. Kenapa? Urusannya apa? Jangan kenapa, jangan urusannya apa. Ya urusannya sama saya. Jangan begitu. Itu kan murid-murid saya. Ya Anda nyangka benar. Benar kata saya, Mak. Benar dari mana? Ya, dari Gunung Kidulnya sana. Harus begitu. Nah, karena Anda, itu kan ilmunya begitu. Anda waras. Anda stres. Lah kalau Anda nggak stres, lu ngapain gini-gini spiritual apa kayak gitu? Itu nyedot energi. Nyedot energi dari mana? Dari saya. Aduh, pusing. Karena saya ratu membe. Ya, itu stres saya saja mau ratu membe, mau sirit membe. Saya nggak ada urusan. Harusnya begitu sama suami. Semuanya banyak pasiennya. Banyak dan dari mana? Banyak dari mana? Banyak tuh bekasnya. Oke, itu mah terserah aja. Tapi Anda jangan begitu, Anda sholat tidak. Kenapa? Enggak diajarkan dari sana. Oh, enggak diajarkan. Enggak. Terus itu buktinya ngecas kayak itu gimana biar apa? Biar energinya keserap. Ya biar sakti laki-laki atau biar? Iya, biar sakti. Aduh, puyeng maning banget. Laki-lakinya banyak yang suka nantinya. Uangnya kena. Kena kan gimana? Maunya mereka. Maunya mereka pasien, gimana? Pasien-pasien. Maunya mereka gimana? Iya, uangnya kan kena penarik laki-laki, pengasihan. Lah. Yang ada ibu tuh sinting. Enggak lah, ngapain sinting? Enggak. Sinting? Enggak. Dengar nggak saya ngomong sinting? Dengar. Ya berarti kan sinting. Terus ngapain sama nenek-nenek kayak gitu? Bangun. Ya kan ibu sinting berarti. Jangan-jangan kayak gitu. Harusnya bagaimana? Kok urusan saya kok sama suami? Anda ikut-ikut campur? Ya ikut campur ajaran yang baik. Jangan kau sesat-sesatin orang. Nggak boleh. Oh gitu. Ilmu-ilmu memble-memble dari mana? Dari Gunung Kidulnya. Dari tadi ngomong dari Gunung Kidul aja. Ya iyalah. Nah, lama-lama saya cekek tuh. Oh jangan lah. Jangan. Jangan gimana? Ngomong gitu jangan ya. Jangan gimana? Nggak boleh. Udah bubarin aja bubarin. Bubarin jangan kayak gitu. Nah, nggak mau. Nggak mau kenapa? Nggak mau lah. Emang Andanya sudah hebat gitu? Iya. Suami sakti. Saya sakti. Oh. Anda nggak ikut campur ya. Ini urusan kita berdua. Oke, sok. Saya mau ngeliat ilmu Anda seperti apa. Saya mau ngeliat gimana ajan membrennya. Aci teka. Susu membre. Susu membre, kurang membre. Semua membre. Aci kas. Aci susu membre. Kurang membre. Cangcuk membre. Aduh. Ayo terus serang. Katanya ilmu mana? Ada gak usah nyesat-nyesatin orang. Gak usah anda sok-sokan. Mana ada ilmu-ilmu membre-membre kayak gitu. Urusan saya itu. Ya udah terus keluarin ilmunya. So katanya saya bikin memble. Silakan nih, gua memble. Ayo. Ayo terus. Semencretnya so. Mau doer-doer sekalian silakan. Susu memble. Anda sudah tua. Tobatlah kembali kepada jalan yang benar. Jangan ngurusin orang. Lah. Apa? Datang ke sini. Ya, sok. Saya mau nyekik kira, sok. Silakan kalau berani. Iya, sok. Mana ilmunya, membrennya silakan. Keluarin ilmunya. Susu membre, kurang membre, cantik membre.
Kalau dikit pengen ngerokok juga. Ya. Udah wis terus semua poe so. Ada perlu ngomong stres semua. Stres semua. Apa kamu? Setan apa yang merasuki? Setan apa ini? Susu. Setan. Mau rokok? Mau apa? Ada setan. Setan dari mana? Disentik mau disentik. Enggak takut. Yang mau melet-melet, mau melet dunci, itu apa? Kemplang. Mau dikemplang. Modus-modus apa kemplang? Setan dari mana? Apa yang merasuki siritmu? Paun. Apa? Masih melihat lagi? Hah? Sok, berdiri. Apa? Hah? Saudara sudah mengganggu. Aduh, mengganggu apa? Istri saya, Bu Ratu. Terus apa urusannya? Urusannya saya tidak terima. Tidak terima. Tidak terimanya kenapa? Karena susu tuh tidak terima. Susu membelis saja gurunya. Karena kedudukan saya diganggu. Di situ. Anda mabok habis berapa botol? Saya enggak minum. Terus maunya apa tidak terima? Saya tidak terimanya istri saya. Kenapa? Dimintakan pitas sama saya. Iya. Jadi saya tidak takut. Tidak takut. Siapa jagoannya? Adalah saya yang paling jago. Setan saya telan. Setan hijau, setan ireng, setan abang. Jadi walaupun saya jagonya. Jagoan. Iya. Jagoan neon dong. Bukan. Saya yang paling jago di sini. Berarti Anda masih penasaran? Masih. Sok, serang saya. Pajara Ira. Semembla Ira. Dia berbulung. Waduh. Setan. Semembla cekembling. Ini membla. Panas dingin, takut. Ampun, memble. Ajian khusus memble, kutang memble, silik memble. Waduh. Ustaz! Waduh. Musnahkan setan. Waduh.
Nih, susu nih, nih di membre tuh, membre nih. Tu ada iki banyu susu e. Truk. Nongol, nongol.